Teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya. 1, 2, 3. Loncengnya juga. Jangan lupa like dan share ya. Lupa sama kantong. Sekarang kan zaman nggak pakai kantong plastik. Nih, nggak boleh lupa nih kantong nih. Iya, Mama keluar belanja bentar ya. Kamu belajar yang rajin. Oke, siap. A few moments later. Untung aja lagi ada diskon. Jadi sekalian beli 5. Itu orang aneh amat. Ngapain sih? Tampang kayak gitu. Diboyong itu masih kucing. Enggak benar ini. Masa sih kucingnya dikasih makan terus diboyong? Aduh, kucingnya dibawa kemana ya? Moments later. Tadi itu sebenarnya orangnya ngapain ya? Curigain banget. Tadi kayaknya aku ada lihat orang yang mencurigakan deh. Dia kasih makan kucing. Terus Ma, bentar Ma. Ceritanya ntar aja. Papa bikin mie dulu. Ya. Meanwhile. Bener deh. Pasti deh. Dia itu pasti orang gak benar. Siapa sih, Ma? Itu. Tadi ada yang kasih makan kucing. Terus mencurigakan banget, Fier. Jangan-jangan dia penculik, Ma. Iya kali ya. Awas kalau misalnya besok ketemu lagi. Laporin. Oh iya, laporin aja, Ma. Saya dukung. WiFi di rumah mati. Mati lampu. Gadget enggak bisa dipakai ini di luar juga. Udah pakai kuota, paket masih parah juga. Bukannya orang yang kemarin tuh. Nah, kali ini kita lihat nih dia ngapain.
basah sekarang. Aku laporin nih sekarang nih. Awas ya, tangkap basah kamu ya. Later. Bang, gimana bang? Juventus lawan Milan? Parah deh. AC Milan kalah bang. Wah, parah. Parah apa nih? Parah deh. Pura-pura apa sih bang yang parah? Parah maksudnya? Gua nggak nonton, ketiduran. Ya elah, dari tadi kayak ngomong pakai parah-parah segala. Bingung gua. Di situ ada mas-mas. Mas, mas. Ada apa, Bu? Ada apa, Bu? Ada maling. Hah, yang benar, Bu. Jangan sembarangan, Bu. Iya, masa ada maling di siang bolong? Hah? Iya, benar. Dia mencurigakan banget. Pakai jaket, hoodie hitam gitu. Itu mah Alan Walker kali, Bu. Hah? Iya, bukan. Terus apa? Masa pakai masker sama hoodie aja dicurigain, Bu? Bukan cuma itu. Terus dia bawa kabur kucing. Hah? Bawa kabur kucing? Iya, kayaknya dia itu penculik kucing. Pantes, kucing di rumah saya nggak ada. Emang lu punya kucing, Bang? Nggak punya sih. Yeah, ah lu, Bang. Huh? Biasanya saya suka ngeliat kucing nih, jalan-jalan kayak gini. Tapi akhir-akhir ini jarang ya, Bang, ya? Iya juga, ya. Iya kan udah aku bilang, dia tuh penculik kucing itu. Udah, Bu, kita hajar aja. Di mana? Santai, Bang, santai. Mending kita ikutin dulu aja, santai. Oke, yuk. Di sana. Sana, yuk. Ayo. Moments later. Dia kan bawa kucing kan itu? Iya, iya. Ada boxnya. Wah. Udah hajar aja, Bu. Santai-santai. Ikutin dulu. Santai. Yes, yuk. Pelan-pelan. Iya nih, Bu, penculik kucing. Tangkep basah lu ya. Tangkep basah? Tangkep apaan? Berarti benar kata ibu ini ya. Benar-benar. Benar apaan nih? Benar apaan? Kamu kan yang kemarin kasih makan kucing terus boyong-boyong bawa kabur kucingnya kan? Enak aja nuduh-nuduh. Ganteng gini juga. Kucing siapa itu? Iya, kucingnya bagus bener. Pus. Kamu jadi korban selanjutnya lagi ya? Pus. Bener-bener nih kayaknya nih orang ini, Bu. Jangan banyak alasan dah. Udah, hajar aja, Bu. Udah, jangan banyak alasan. Udah, ayo. Bentar. Enak aja main narik-narik. Emang gue ciki apa? Bentar. Gue bisa jelasin nih. Jelasin apa lagi? Gini, sebentar. Lo emosin aja sih berdua, ibu juga nih. Emang gue ngambil kucing. Gue kasih makan tuh kucingnya. Santai, gue kasih makan kucingnya, terus gue obatin. Yang gue curi juga bukan kucing peliharaan, kucing liar. Gue punya penangkaran, gak percaya banget. Nih, penangkarannya dalam sini. Kucing yang sakit, gue bawa kesini, Bang. Gue punya teman-teman yang bisa ngurus kucing gratis. Ya udah, sorry nih bang. Berarti kalau saya nemu kucing sakit, boleh ke abang nih? Iya, bisa. Tinggal bawa kesini aja. Ya udah, kita balik aja yuk. Gara-gara ibu nih. Bang, sorry ya bang, nggak sengaja. Sorry, bu. Tapi, bu.